Segenap pengurus Nahdlatul Ulama M.W.C. Gempol ingkang kawula mulyaaken dalah sedaya jamaah Al-Khithmah mugi-mugi sedaya pikantuk barokahipun malam ingkang penuh keberkahan dalu menika. Sepindah kula matur bar rawuh matur suwun dumateng Mbah Yayi Khazin ingkang sampun paring kesempatan, sampun paring wekdal, sampun paring panggenan kagem rencang-rencang al khidmah wonten ing kantor MWC NU Gempol Alhamdulillah. Mugi-mugi khidmah panjenengan bersama dengan jamiah al khid jamaah al khidmah S2 S2 khidmah ingkang mardiyah. Sami-sami khidmai Pak Kiai Khazin kawula piyambak okay uki khidmah. Khidmah wonten teng dotul Ulama, khidmah dateng umat khidmah dateng ulama Ugi khidmah dateng poro masyayih Ugi nderek jamaah al khidmah Pokoknya tidak ada waktu kecuali kita hanya berkhidmah Barokai khidmah niku katah poro rawuh Di Bondawu khidmatuhu wajabat alaihil karomah Barang siapa yang banyak khidmahnya maka dia akan pasti mendapatkan kuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Saat wonten sing takon Ma hiyal khidmah wa ma khidmah Nopo sing dipun sebagai khidmah Al khidmah itu adalah al i'anah linnas Lillahi ta'ala kholison liwajhillah Sing jenenge khidmah itu adalah membantu orang lain. Bantu dumateng rencange, bantu dumateng kancane, bantu dumateng sinten kemawon tapi semuanya itu dilakukan kholison li wajhillah. Semuanya itu dilakukan ikhlas krono Gusti Allah. Itu baru dinamakan dengan khidmah. Le enek wong ngomong khidmah tapi kok pasang tarif niku khidmah yang abal-abal. Karena yang namanya khidmah itu pasti liwajihillah. Ya kata ini jamaah al khidmah. Rawuh temeriki panggilan kan buatan dibayar toh. Alhamdulillah. Ditekak nih temeriki panggilan yang buatan dibayar semuanya rawuh khidmah hita ta'ala. Barang siapa yang banyak khidmahnya maka Allah pasti akan mendatangkan karomah, Allah pasti akan mendatangkan kemuliaan. Nah kita tunggak nih moga-moga Pak Kiai Khazin selaku pimpinan MWCNU Gempol niki tetap istiqomah khidmah wonten tengah dotul ulama. Selama belum keluar karomahnya, tetaplah beliau ada di MWCNU Gempol Pasuruan. Amin ya Robbal Alamin. Nah para rawuh sedoyo niki pikantuk kesempatan untuk berkhidmah. Kalau titip apa yang kita lakukan tolong masukkan ke dalam hati kita ada satu niatan niat khidmah. Niat nopo? Khidmah. Lebokno tenggone jero ati. Karena sesuatu yang dilakukan dengan dasar khidmah Insya Allah muncul barokah Niki pun hitung-hitungan teko pangeran, rumus teko pangeran. Siji lek khidmah niku mengke pikantuk karomah, nomor loro lek khidmah niku mengke pikantuk baro barokah. Sampai-sampai asyid Muhammad Alwi Al Maliki niku dawuh wa barokatul ilmi bil khidmah. Barokahnya ilmu itu dengan khidmah. Ini menunjukkan bahwasannya segala sesuatu yang kita lakukan dengan dasar khidmah, insya Allah akan mendatangkan baro, barokah. Kerja oleh gaji, belum tentu gaji yang dia miliki itu menjadi baro, barokah. Maka apapun yang kita lakukan, le pengen barokah hasilnya mancepkan di dalam hati kita niat khidmah. Understand? Good.